Pengertian kanker otak. Kanker otak adalah tumor otak ganas yang dapat menyebar dengan cepat ke bagian lain dari otak dan tulang belakang. Tumor otak jinak adalah sekumpulan sel-sel otak yang tumbuh perlahan dan tidak menyebar ke bagian lain. Tidak semua tumor otak bersifat ganas dan bisa dikategorikan sebagai kanker. Ada juga tumor otak yang bersifat jinak. Gejala kanker otak. 1. Sakit kepala yang tidak tertahan dan berkelanjutan. 2. Muntah-muntah yang terjadi secara mendadak dan tanpa alasan yang jelas. 3. Epilepsi atau kejang-kejang. Bisa terjadi di seluruh tubuh atau terjadi kedutan pada satu area tubuh tertentu saja. 4. Mudah lupa, marah, mengantuk, atau acuh. 5. Kehilangan sebagian penglihatan atau pendengaran. 6. Perubahan kepribadian, seperti perilaku abnormal dan tidak seperti karakter biasanya.